namanya Budi, Yanto, dan Partono. Itu enggak? Loh, ini namanya siapa? Dika. Itu? Vino. Itu? Ulin. Oke, Dika, Vino, Ulin, sampai jumpa. Dadah. Dadah. Dia tidak tahu guys, kalau kita syuting yang baju merah itu namanya Adi, orange itu namanya Budi, yang biru ini Alex pakai Arema itu, sedangkan yang tinggi biru putih itu namanya Haryadi, yang pakai hitam tengkorak itu namanya Sapoire. Oh, Rokim, ya, Mas Rokim, gitu guys. Jariku guys, jariku ya. Halo, 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 halo guys. Jumpa lagi dengan saya, Kamil Ridwan. Ini kita mau menuju rumahnya Pak D. Ganjar. Aduh, itu gara-gara korong-korong gue, Mbak. Gue sumpah, Mbak, di gue, Mbak. Tak balik lah, anu, Mbak. Gue tak lambo, orang tahun gak mari-mari, gue. Buat mana lo, Mbak? Loh, lewat kampung itu lo, Mbak. Guys, kita kasih, anu ya, apa namanya, kasih lewat sini guys karena macet sana, kita nerabas lewat kuburan ya guys ya, kita harus pelan-pelan guys. Nyun sewu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga damai sejahtera bagi semua penghuni kubur. Para ahli kubur, mohon maaf karena saya akan menyapa anak-anak yang bermain di sini. Kira-kira dia tidak tahu guys, kalau kita syuting yang baju merah itu namanya Adi, orange itu namanya Budi, yang biru ini Alex pakai Arema itu, sedangkan yang tinggi biru putih itu namanya Haryadi, yang pakai hitam tengkorak itu namanya Sapoire. Oh, Rokim, ya, Mas Rokim, gitu guys, jariku guys, jariku ya. Oke, channel Leopolik, itu maksudnya mau minta tanya ya, minta tanya channel, nanti dia mau lihat gambarnya dia. Enggak apa-apa Mbak, nyantai saja Mbak, ini kita guys, ini kita ada di atas ya, atas jalan raya guys, kita ada Indomaret ya, ini kita ke kuburan guys ya, itu jalan rayanya yang ya guys ya, kita turun ya, karena tadi kan macet ya guys, kita lewat sini guys. Lewat sini lebih bisa. Oke guys. Oh, oh. Kenapa itu guys? Kita lewat sini untuk ke lancaran ya guys ya. Nah, di kampung sini guys ada yang jualan sate. Payu di kuningnya laku gitu. Oke guys. Jam telu ulang tahun.
itu Sungai Brantas guys ya. Ini terabasan guys, karena tadi macet kita terabas ke sini ya. Macetnya pol sana guys. Ini kalau bukan orang Korea nggak bisa, nggak tahu nih guys lewat terabasan ini guys. Ini hanya untuk khusus orang Korean yang tahu jalan terabasan. Loh, ini ada sandal-sandal kok banyak. Ini ada dayo-dayoan. Oke guys, kita ini tanjak nih guys. Tanjak guys, ini kita harus pelan-pelan ya guys. Itu guys, tanjakan kita hari ini nerapas. Oke guys, itu kita ketemu dengan masnya. Untuk berbagi jalan kita harus pelan-pelan. Oke guys, kita tuh ada si orang nek. Jangan lewat sini mbak, nanti percuma. Kita lewat sini. Hah? Kenapa mbak? Aman itu mbak atau? Di Blonjohan Rio kan bisa mbak. Ini jalan Kresna mbak. Ini jalan Kresna. Rumahnya Bapak Rudi MLD. Kampungnya Bapak Rudi MLD. Tak lewat sini aja guys. Ini ini kita sungkan ya lewat YouTuber senior ini. Sungkan guys. Ini namanya Budi, Yanto, dan Partono. Itu enggak? Loh, ini namanya siapa? Dika. Itu. Vino. Itu. Ulin. Oke, Dika, Vino, Ulin, sampai jumpa. Dadah. Dadah. Rumahnya Pak Berudi MLD Kresno. YouTuber Kota Malang bagian vlog spesialis ini mbak. Oke mbak, maklum. Nah, kita lihat jalur ini mbak. Pak Rud di MLG. Terus mbak ya, terus emang mau beli itu kan? Lepas saya pak. Jual mbak,
kita nggak lewat sih, nggak lewat sana mbak ya, lewat sini aja ya. Ya mbak ya. Dan nampak lewat pos itu. Jalannya sepi mbak, mengapa? Karena macet di sana mbak. Ya. Jalan dikarenakan bapak bapak mbak 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 iya mbak ya ini. Kita harus berhati-hati. Putih lawan hitam oke guys sampai jumpa.